Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas atau mereview CTO. CTO ini dari Water Wizard mereknya, Water Wizard ya. Jadi dia berfungsi, dia mempunyai dua fungsi. Pertama, dia berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kecil sebesar 0,5 mikron dan dia berfungsi untuk menyerap bau. Jadi dia ini merupakan CTO, merupakan karbo aktif yang dapat menyerap bau, warna, atau rasa tak sedap, bahan kimia organik, dan klorin dalam tahap lanjutan. Ya, jadi biasakan kalau air Anda itu berbau, agak bau, atau warnanya kekuning-kuningan, jadi fungsinya dia ini untuk membersihkan. Ya, oke. Jadi dia beda dengan yang spoon ini ya. Kalau yang spoon ini hanya menyaring partikel-partikel yang kecil, sedangkan ini dia dapat menyaring partikel yang kecil 5 mikron dan dapat membersihkan air Anda ya. Jadi air Anda kalau yang bau-bau dibersihkan semuanya oleh CTO ini. Bentuknya seperti ini dan ini juga bisa dibersihkan ya. Kalau dibersihkan, kalau kita lihat di sininya permukaannya banyak lumpur-lumpur, kita bisa sikat dia ya, kita bisa bersihkan dan bisa dipakai lagi kembali. Ini tanda-tandanya kalau ini udah nggak berfungsi lagi, biasanya airnya keluarnya udah kecil, artinya ini udah mampet, jadi harus dibersihkan atau diganti. Biasanya mereka membersihkannya itu selama 3-3 kali udah itu harus diganti dengan yang baru. Dan setiap kali Anda membeli CTO ini, dia datang dengan sealnya atas dan bawah. Ingat, sealnya ini jangan hilang pada saat pemasangan, karena fungsi seal ini untuk memberikan kerjanya dari karbon aktif ini lebih sempurna ya. Jadi tidak ada kebocoran air yang masuk ke dalamnya ya. Jadi ini ukurannya 10 inch. Ya, 10 inch ini digunakan untuk tabung yang 10 inch juga ya. Tabungnya seperti ini ya, yang 10 inch ya. Kalau dimasukin seperti ini, 10 inch. Karena ada juga yang panjang yang 20 inch, di sini kita pakai yang 10 inch. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai CTO dari Water Wizard. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar CTO ini. Dan jangan lupa subscribe untuk membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video kami selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.